Hakanai. Jadi kita ke bisa cek dari yang link and hyphen. Di sini ada nih item-itemnya, bisa tinggal diklik aja untuk langsung ke bagian yang kita mau. Nah, kalau dilihat di sini ada you can purchase item from this website at to buy. Kita bisa minta atau request buy untuk ngebeliin produk-produk yang ada di website ini. Ini bakalan keluar pop-up-nya itu kalau misalnya kita udah install add-on ini, app to buy. Nih, misalnya kita mau beli yang jaket, solo jaket Nikki. Ini bisa kita atur mau berapa belinya. Nanti otomatis di buy akan ngikutin sesemua sesuai dengan jumlah yang udah kita masukin. Anggaplah kita mau beli 3 gitu ya. Nah, ini bukan yang masukin card yang ada di Universal, tapi kita klik yang ini, add to buy, because add to buy has access to this site. Jadi tinggal ngeklik, nah muncul nih, terus kita tinggal klik add to buy card. Nah, bisa dia udah akhirnya masuk ke buy. Nah, buat ngecek apakah benar udah masuk, kita klik tadi my page. Nah, di sini kita lihat ada tuh di card-nya udah ada 3. Kenapa 3? Karena yang tadi kita masukin dari si siapa namanya Universal. Kalau misalnya mau diubah desired quantity-nya, itu nggak bisa dari sini. Jadi kalau mau di-delete dulu, soalnya kemarin-kemarin nyoba nggak bisa. Jadi bisa delete dulu, terus udah gitu balik lagi ke web Universal. Misalnya, coba ya, rasanya nggak bisa deh. Oh bisa, ih kata siapa nggak bisa. Oh nggak bisa ternyata. Terus tinggal proceed to order page aja. Nanti di proceed to order page, dia akan seperti biasa nanyain apakah ini udah sesuai dengan yang mau kita ini kan, kita beli. Terus plan fees-nya, karena ini dari official store, biasanya kita pakainya yang light plan ya, agak-agak ini ya, agak-agak kopet, jadinya nggak mau bayar tambahan 500. Retak-retak dikit, wis biasa. Oke. Jadi kita pakai di sini light plan aja. Jadi cuman kena buy service fee-nya 300 yen. Jadi per order itu akan kena service fee 300 yen. Terus untuk payment method-nya di sini bisa PayPal, credit card atau Alipay. Setelah itu ya klik submit order, terus sudah gitu kalau pembayarannya sudah proof, nanti mereka yang akan beliin. Kalau ini kan belum nih, harus dibayar dulu. Nanti di orders-nya, kalau udah dibayar, munculnya di orders ini. Oke, jadi itu untuk belanja di buy. Kembali ke unboxing. Border, transient. Oh ya, border. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau tidak, ini. Solo jaket 7, ini dapat acrylic keychain. Terus ini kalau beli yang 4. Buka ya? Iya, buka. Ini karena transparan kali ya, cetakannya kayak gak terlalu bagus sih. Iya, kalau transparan kan emang gitu. Oh, tapi gak setransparan LD Kamen ya? Karena mungkin belakangnya putih. Ini putih. Jatuh guys. Come on. Hisen. Iklan apa katanya, deterjen. Deterjen Rinso ya ini. Jake Songhun Sonu Dan Nikki. Mari kita lihat ya apakah Nikki kembali muncul. Oke, jadi yang pertama kita buka yang mana? Yang ada foto bukunya kali ya? Oh iya. Yang mana? Yang ini kan? Oh yang ini ya. Lupa geng. Oh yang ada foto buku lebih berat ya? Karena dia lebih tebal. Iya, ada photobook soalnya. Iya, tapi photobooknya jangan berharap seperti yang di Korea ya. Ini kayak gimana? Ini kan photobook zaman dahulu, maksudnya adanya di dalam sleeve CD-nya. Oh iya, terus kayak ya udah dikit jadinya ya. Susah banget tuh kayaknya. Oke. Kalau ininya biasa aja ya. CD-nya sih biasa aja.
Oke, ini untuk photobooknya. Wihih, serial code. Jadi itu tadi serial code untuk event. Ini untuk yang... Iya lucu. Ah lucu-lucu mulu. Kemarin ngeliat yang apa, unboxing DVD. Ini lucu banget tapi yang ini. Habisnya, habis... Kayak piknik ya? Oh kirain habis ini, habis ngejemur capek. Oh kirain salat id. Jadi bicu, bibi cuci. Ini deh. Yes, ini putih bersih ya guys. Oh iya mungkin iya salat id. Itu ini, ada ininya biasa kan yang khotbahnya teh. Iya benar. Yasin nama ini. Oh, jadi dua tetap dua konsep ya. Dua konsep. Pulang sekolah. Iya. Ini biar cepat masuk nih. Pokoknya masukin kepala. Oke. Dan lumayan banyak juga sih sebenarnya ya. Berapa ya? Berapa page ya? Lupa tadi. Cek tadi insak deh. Oke, jadi itu untuk yang limited B. B yang pakai ada foto bu. Kalau ini limited A cuman lirik aja kali ya? Coba kita lihat nih untuk yang limited. Enggak, cuman kayak gini aja. Cuman foto halaman depan ini. Foto apa namanya? Foto grup. Ini CD-nya. CD-nya sama semua ya? Iya. Terus DVD-nya di sini. Iya. Ini juga mirip, cuman beda ini. CD. Gak ada gambar di ini ya. Ini DVD gitu. Ini yang limited. Ah, apa sih tadi lupa lah ya, guys? Nah, sekarang ini yang Ber-PC. Ber-PC. Ini adalah PC yang tipe A dan B. Iya, tapi cuman ada pas pre-order ya? Enggak, first press. Oh, first press. Iya. Kita enggak jadi selebrasi. Iya, udah. Oke. Gampang. 2, 3. Oh, di mana? Di sini kayak serial code ya. Oke. Tuh. Dove. Oh, tapi ini lebih tebel deh kayaknya. Oh ya. Dari yang BDC sama-sama Dove, tapi lebih tebel. Terus enggak ada ininya, guys, enggak ada dotnya. Aduh, susah banget kalau begitu ya. Iya ya. Mana ininya biasa banget. Iya, not for sale. Tapi mah ya, ada aja ya. Not for sale. Oke. Oke, ini dapatnya Sonamu. Nah, ini adalah yang versi universal, berarti tipe D apa? C. C atau D lah ya. Oke, kita sudah di sini. Dua, tiga. J. Sono. Kok kayak J? Sono. Sono. Ya ampun, ini Sonuset. Ya ampun, Sonuset ini. Wow, jadi lumayan juga sih apa udah ada yang dua konsepnya ya. Walaupun ini A, ini C atau D gitu ya. Ya, enggak tahu ini juga apa A apa D. A kok yang putih-putih tuh A, oh, yang B itu yang putih-putih melati Alibaba. Ini kalau yang solo jaket gampang bukanya, guys. Jadi sebenarnya beli silk unsilk enggak ketahuan ini ya. Tapi kita ada jual untuk yang solo jaket ini, iya. Silk kok. Silk. Ya. Masih dapat serial code. Iya, termasuk serial code. Oke, ini ya. Ada foto buku enggak sih? Enggak tahu, lupa. Jadinya E gitu. Bolong. Seperti biasa. Seperti biasa. And hyphen tuh sama apa? Ininya aja. Tada. Enggak, ini juga. Bisa. Jadi bisa dibalik. Coba kalau yang ini. Lucu banget. Balik tadi. Oh iya, sama ini. Ini nih. Lucu ya? Yes. Ini untuk foto buku-nya. Ya, dan ini untuk yang solo jaket ada E dan F. Iya. Kita dapetnya yang mana? Ini selka semua sih. Udah pasti Jongwon. Udah pasti Jongwon, cuman yang E atau yang F. Ya, satu, dua, ini jadi. Satu, dua, tiga. Ini yang lucu banget, gemes. Yeay. Ini gak ada foto book ya? Enggak, lirik book doang. Oh, cuman satu, kayak yang tadi. Kayak ini, dua foto. Ini untuk yang kiseng. Oke, nih. Oke. Satu, dua, tiga. Sama. Ya, satu ini ya. Jangan-jangan gini semua, yang putih semua jangan. Wih, bagus lah. Ya, ini untuk yang foto selanjutnya. Oke. Yang J.
susah banget ya. Nih, Jay Potter. Jay Potter. Ada Jay Potter dan Jake Potter. Oke. Ih, jangan ditonton dong. Baik. Satu, dua. Ini apa yang putih juga ya? Coba. Satu, dua. Udah ya, banget kan? Bukan. Iya, bukan. Gak ada yang putih. Ini yang Jay Potter. Ini. Oh. Oke. Okay. Yes. Jadi ini untuk yang Jay. Tadi udah dilihatin belum foto buku-nya? Gak tau, coba kita aja deh. Ya, seperti biasa lirik sama ini fotonya. Fotonya. Terus udah. Oke, ini Jake yang Y. Ini bagusnya kalau sebenarnya beli semuanya ya. Iya. Jadi merangkai N-hypen. Enak banget ngomongnya. Bagusnya beli semuanya. Duit dari mana gitu ya. Iya lucu. Ini kayak pagi malam ya. Sekolah malam dia ternyata. Kenapa? Karena paginya di bicu. Ngeling paham ya bicu. Oke, satu, dua, tiga. Kembar. Apa ini? Jack Potter. Jack Potter. Oh. Okay. Baca buku apa nih? Nggak tahu. Nah, sekarang ini Song Hoon yang P. P for Park Song Hoon. Iya juga. Jadi ini bisa kalian ganti-ganti ya, kalau misalnya mau kayak gini juga bisa. Iya, ngelanjutin. Kita lihat ya. Tera. Wih, sama sakit gigi. Sakit gigi. Aku suka nih yang ini emang. Oh iya. Tapi kita kan emang akan dua-duanya. Iya, kita ada satu lagi sih, satu set lagi belum datang karena yang Debbie first. Iya, jadi ini baru part 1 ya guys. Ya. Akan ada lagi. Jangan bosan. Jangan bosan pokoknya. Ini yang sono. Maaf ya, ini cepet-cepet ya karena tidak banyak juga yang dapat dilihat. Udah makin jago nih ngelainnya. Jadi susah banget. Ini sono. Ini yang versi A. Ya, versi putih-putih. Kok A sih kan E atau F? Eh iya, E maksudnya. Woi, capek lelah dia capek belajar. Lelah. Sama. Terakhir Niki, our Niki. Son, anak NHNH. Yes. Udah pasti pulang ya. Tapi tadi Sonu ya. Oh iya. Gimana sih Niki? Kayaknya Sonu. Tapi kan dari sejak yang karnival dia juga kayak ingin mengambil alih ya. Tuh ini ya. Oke, kita lihat versi yang mana. Versi sakit gigi, emang paling gemes. Sakit gigi. Ini, taraaa. Oke. Taraaa, jadi ini pool kita. Jadi yang versi E nya Jungwon, Hiseung, Niki. Sonu Niki. Oh jadi yang Jasuke. Jasuke yang versi M. 02 J. Oke, iya jadi yang 02 J. Ini yang mereka sekolah. Iya. Oh, iya. Tapi ini udah lulus. Oh iya. Ya gitu guys. Jadi lumayan lah ya. Ini berarti tinggal ya masing-masing satu versi lagi ya. Mm-hmm. Dan kita akan ada coming soon juga, masih ada dari ini kan yang dari Universal. Mm-hmm. Kita akan ada yang dari Weverse Jepang ya. Iya. Yeah. Weverse Jepang kita pesan dengan set yang sama. Sama. Terus. Lucky draw. Satu lagi kita beli lucky draw. Untung yang ini belum beli banyak ya. Jadi bisa ikut lucky draw yang enggak menang-menang. Iya, udah selesai ya? Udah selesai. Masih enggak menang. Enggak lucky. Ada loh orang Indonesia yang menang. Oh. Oke lah. Sudah mungkin lah kayak udah habis ketemu jomongan ya. Iya, kayaknya sih gitu deh. Ya udahlah enggak apa-apa. Jadi kita enggak bisa ngeliatin ya, guys. Lucky draw kayak gimana? Mohon maaf. Tidak tahu kita yang pasti-pasti aja ini dapat. Iya. Oke. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Dah. Siapa terbang? Belum ditentuin. Ya? Anak kita lah. Ya inilah ya. Ini Ki. Enggak dong Sonu yang paling banyak. Kita beri kesempatan untuk yang ingin menggantikan posisi Niki. Posisi Niki terancam ini. Iya, kita pengen ini kan. Kemarin bijak Sonu juga ya di video. Iya, makanya. Oke. Oke Sonu. Waduh.